Wah, hujan teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, ini adalah hari libur tanggal merah kalender teman-teman. Jadi Pades ini sangat ramai sekali teman-teman. Di sini sangat banyak sekali bocil-bocil. Jadi di sini keluarga sangat happy teman-teman. Karena ombaknya nggak terlalu tinggi lah. Mandi gitu ya, rekreasi ya sama keluarga. Dan di sini juga ada banyak sekali pedagang makanan teman-teman. Seperti sate, nasi, dan banyak macam lainnya teman-teman. Yuk ke Lombok teman-teman. Di sini sangat bersih sekali. Karena di sini adalah berdekatan dengan Senggigi Beach Hotel atau Kila Hotel. Jadi sangat dirawat teman-teman untuk tamu-tamu luar maupun tamu-tamu lokal teman-teman. Nah di sini ada masih penyeberangan juga untuk Kigili teman-teman. Dilihat dengan banyaknya perahu-perahu yang nangkal di sini. Ini adalah perahu-perahu untuk penjemputan atau untuk penyeberangan ke kiri teman-teman dari Senggigi. Ini terlihat teman-teman ada anak bayi juga. Jadi sangat pas untuk rekreasi bersama keluarga teman-teman. Tempatnya yang begitu tenang, tidak terlalu besar. Tapi di sini nggak ada tempenyol teman-teman. Jadi untuk mencari tempenyol nggak usah kiri ya. Itu Indonesia besar. Oke teman-teman, di sini juga ada penyewaan kano teman-teman. Di sini ada penyewaan kano ya, lihat di sini ada penyewaan ban juga. Sangat bagus sekali teman-teman. Cuaca di sini juga mendukung. Hari ini cerah sekali, tidak mendung, tidak hujan teman-teman. Di sini sangat aman teman-teman. Di sini ada pos polisi air juga teman-teman. Di sana ada perahu. Jadi rekreasi bersama keluarga sangat nikmat lah, nyaman. Perlu diawasi adalah awasi anak-anak kita aja teman-teman, dimanapun kita mandi awasi anak-anak kita, jangan sampai ke tengah sekali teman-teman.